Ini kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in muka surat 252. Petok yang keempat daripada atas. Petok yang keempat daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wal akmalu an yakra'a ba'dal fatihati fil qiyamil awwali al-baqarata au qadraha wa fissani kami'atai ayatin minha wa salis kami'atin wa khamsina wa rabi' kami'atin. Yang lebih sempurna ketika sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hendaklah dan rakaat pertama sesudah Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah atau sebanding panjangnya, ataupun qada surah Al-Baqarah 286 ayat, sama ada Al-Baqarah ataupun sekada ayat Al-Baqarah 286 ayat. Pada rakaat kedua sepanjang 200 ayat Al-Baqarah. Rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga ni berdiri yang ketiga. Rakaat yang kedua 150 ayat, dan rakaat yang keempat sepanjang 100 ayat Al-Baqarah. Ha ni, hak akmal. Hak paling sempurna. Yang mana sembahyang gerhana ni ada tiga kaifiah, tiga cara. Cara yang pertama sebagaimana sembahyang sunat zuhur, yakni sebagaimana sembahyang sunat biasa-biasa. Dengan dua rakaat macam biasa, dua rakaat dengan dua rakaat dengan empat sujud. Itu cara biasa. Dua rakaat, dua rakaat, dua empat sujud. Dua rakaat dengan dua rakaat dengan empat sujud. Empat sujud. Jangan duk mikirlah empat sujud. Serakaat dua sujud, dua rakaat empat sujud. Fikir buat apa? Dua rakaat, dua rakaat, empat sujud. Empat sujud. Ada orang tanya dulu. Empat sujud. Tak fikir buat apa empat sujud? Memang empat sujud. Dah dua rakaat. Satu rakaat, dua sujud. Dua rakaat. Barulah pergi pada kaifiah yang kedua, yang sekurang-kurang akmal, adnal kamal dipanggil. Sekurang-kurang akmalnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, empat berdiri, empat rakaat, empat sujud. Itu ayat kita. Dua rakaat, empat kali berdiri, empat kali fatihah, empat kali rokok dan empat kali sujud. Empat kali sujud, saya tanya, empat kali sujud tu sama je tu. Empat kali sujud tu. Empat kali rokok tu. Sebab sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna, satu rakaat, dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali rokok, dua kali sujud. Pada ni. Itu pada satu rakaat, rakaat yang pertama. Lepas tu surah, surah baca surah-surah biasa je. Surah-surah pendek-pendek je. Surah pendek je. Hok ni hok kebanyakan diamalkan. Dan ambil surah-surah yang pendek-pendek sahaja. Nah, dah ni. Itu hok sekurang-kurang. Hana pergi kepada hok paling akmal. Hok paling akmal. Pada ni, hak paling akmal. Di qiyam yang pertama, surah Al-Baqarah ataupun sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Jadi baca surah Al-Baqarah ni di berdiri yang pertama sebagai dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebagai dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rakaat kedua lepas Fatihah Al-Imran. Rakaat ketiga, berdiri yang ketiga lepas membaca Fatihah
An-Nisa. Berdiri yang keempat selepas baca Fatihah Al-Maidah. Hak tu hak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan juga dalam kitab Al-Um bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Itu bicara, itu kira baca surah dalam berdiri. Kemudian di bawah tu pula dalam rokok, dalam sujud, baca tasbih dan rokoknya sekurang-kurang 100 ayat. Rokok tu bukan baca Quran, tapi tasbih sepanjang 100 ayat. Rokok tu. Oh, rokok yang pertama, rokok yang kedua, dia akan bagi tu. Sebab apa? Supaya sepenuh gerhana di dalam ni sembahyang, sepenuh gerhana. 2-3 jam pun di dalam sembahyang. Sebab perintah sembahyang ni perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mazhab Hanafi sebagai gerhana hukumnya adalah wajib. Sebab Nabi yang perintah. Fasallu wad'u, Nabi kata. Fasallu wad'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari matinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, berlakulah gerhana matahari. Maka orang pun bercerita-cerita bahawa berlakunya gerhana matahari kerana kematian Sayyidina Ibrahim. Ada ni. Dia berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Sayyidina Ibrahim anak daripada Maryah Al-Qibti. Mati umur Sayyidina Ibrahim ni ada kata 16 bulan 8 hari, ada kata umur setahun lebih, setahun 8 bulan 6 hari, ada kata 18 bulan. Tapi pada masa kematian Sayyidina Ibrahim ni berlaku gerhana. Jadi orang pun kecuhlah kata kerana kematian Sayyidina Ibrahim. Yang mana pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku sekali gerhana matahari tadi dan dua kali gerhana bulan. Berlaku sekali gerhana matahari dan berlaku dua kali gerhana bulan. Ketika berlaku gerhana bulan pada tahun yang ke-5 Hijrah, popok Yahudi ni dia pakat panah ke langit. Pakat panah ke langit, lepas tu dia pakat pukul dengan tembaga apa semua tu. Ada ni. Sebab tu masa saya duduk ngaji di Belah Thailand tu, berlaku gerhana dudang-dudang di tembok. Di tembok ke atas sebab dia kata naga dia telan bulan, di tembok biar naga tu kek. Pada ni Yahudi pada masa berlaku gerhana bulan di tahun yang akan berjerak, dia pandang hok puak kapi di siang ni pulak di tembok. Di tembok. Ada ni. Ni ada orang-orang tua ni berlaku gerhana di katok pokok. So pokok buah. Katok pokok. Siang ke pokok tu. Ada ni. Dia katok ke pokok, so pokok tu buah ke mana? Tahu? Ada tu. Tu ada. Dia puak Yahudi. Hok jenis pukul dengar ni, dengan tembaga apa semua tu. Ada ni. Ada pun hok Nabi perintahnya pada berlaku gerhana, Nabi kata inna syamsa wal qamara ayat inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kashifani li mauti ahadin wala li hayati fa iza raaitahum zalika fasallu. Nabi perintah. Ini kat mazhab Nabi kita wajib wad'u hatta yang kashifa ma bikum. Hadis Bukhari. Bila Nabi kata matahari bulan ni dua tandaan daripada segala tandaan-tandaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku gerhana dengan kerana mati seseorang dan tidak berlaku gerhana kerana hidup seseorang. Bila melihat oleh kamu akan demikian gerhana, maka sembahyanglah oleh kamu, kata Nabi perintah. Dan berdoalah oleh kamu sehingga kembali hilang gerhana tu. Jadi nak jadi semayang ni biarlah sampai ke cerah.
Ha, jadi gerhana 2-3 jam, semayang 2-3 jam lah. Ha, jadi hok diri tu baca surah panjang tu. Ha, di mana pernah amal seumpama ni? Ada? Negara Arab ke? Semayang panjang. Kita semayang baca wadduha tu. Tapi hok tu, hok pertengahan. Nak baca wadduha, baca je lah. Tapi hok tu hok pertengahan. Hak ni hak sempurna. Hak ni hak sempurna. Kemudian kau nak baca panjang ni. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Nak baca panjang. Ha, tidak perlu pun kepada keizinan makmum. Ha, tidak perlu kepada keizinan makmum. Sebab kaedah dia, kaedah dia, tiap-tiap perkara warada syar'u bi khusus syai'in fi, yang datang waris pada syarak, la yastakiru ila ridahum, tidak berkehendak pada redha makmum. Kalau perkara ni yang datang pada syarak dengan khusus dah syarak yang menetapkan, tak perlu kepada redha makmum. Baca surah sejadah pagi Jumaat, lepas tu baca surah ad-dahri pula pagi Jumaat orang kedua subuh, ha, tak perlu kepada redak setuju para-para makmum. Sebab tu datang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula makmum nak komplain, tok imam ni tak kira kita makmum ni, ramai orang tua. Subuh pagi Jumaat sejadah juga. Patut kat kudu dahri pula, tak boleh pesah. Dan tok imam tidak perlu kepada redak para makmum. Sebab itu hak datang waris datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah dia gitu dah. Hatta ada Nabi, tak perlu keizinan. Semayang isyak malam Jumaat, dia nak baca surah Jumaat dengan munafikun, baca lagi lah. Semayang fardu Jumaat, orang ramah ada tu. Orang ramah pula, ada orang kerja. Dia kata, tempat kita tak apa, hari Jumaat, hari cuti. Kalau negeri luar, Jumaat tak hari kerja. Tiba-tiba tu imam baca, orang pertama lepas patiah surah Jumaat, kedua lepas tu surah munafikun. Ha, tu tak perlu pada redak persetujuan makmum. Sebab itu datang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padan ni. Adapun kalau kita nak baca surah panjang, hak bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu syarat kena izin makmum. Tanpa izin makmum, hukumnya adalah makruh. Hak sebagai Mu'az bin Jabal, bila dia dilantik menjadi di Yaman, dia baca surah panjang, maka dia adu pada Nabi. Nabi pun tanya Mu'az bin Jabal, afatanun anta ya Mu'az, afatanun anta ya Mu'az, muni wa fitnah Mu'az, apa fitnah apa baca surah panjang Quran? Tak boleh tu iman. Tu iman tak boleh, sebab makmum ada bagai-bagai keadaan. Nak panjang boleh, kena minta izin. Izin pula lafzan la sukutan. Makmum belakang, macam mana saya ni nak baca surah panjang ni, setuju? Ha, dia kena setuju lafzan la sukutan, kena sebut setuju. La sukutan, diam tak iktibar. As-sukun alamatul redha, diam tu alamat setuju. Itu perempuan yang dipinang, disenyap tu, dia nak dah tu. Ada ni. Ha ni kena ya. Macam mana makmum, saya nak baca surah panjang ni? Bolehlah tu imam, baca 10 jam pun tak apa. Ha, setuju tak gitu tu? Tu tak setuju gitu tu. Ha, tu marah. Tau. Tu imam nak baca panjang. Saya setuju tu imam. 2-3 jam dah apa? Ha, tu kan setuju tu. Dia tak boleh baca panjang-panjang. Ha, ni kadang-kadang dia baca ke surah. Baca surah panjang. Berkisah makmum belakang. Panjang dia baca. Allah kata kena semak isyak. Allah, terimam ni. Tak ngaji pekoh langsung kata. Nah, kat kedua, kul huwallah lepas fatihah. Nyesal abang kali. Duk dah. Okat pertama dia isyak, isyak okat pertama. Dia punya baca tu, kita pun gelisah. Rasa macam lenguh tu. Panjang. Nak kat kedua, lepas fatihah baca kul huwallah je. Haa, kata abang kali. Bawa teringat abang kali. Jangan itu makruh. Ha, tapi kalau surah yang telah ditetapkan, itu tidak perlu keizinan daripada para makmum. Tak perlu keizinan. Dan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang
Empat rokok, empat sujud lah. Empat sujud tu sudah mikir. Empat sujud tu, empat rokok tu orang lain. Dua rakaat, empat sujud lah sudah mikir. Ya, sujud. Empat rokok, empat sujud. Nabi bacanya diberi yang pertama surah Al-Ankabut dan surah Rum. Diberi yang kedua, dua berdiri tu dengan surah Yasin. Ini semua surah-surah yang panjang-panjang belaka. Supaya sepenuh gerhana berada di dalam sembahyang. Kalau buat seumpama ni tak ada masalah. Kalau kata main dah tak larat dah, bukan kata tak larat, kalau larat lagi pun makmum nak duduk sembahyang sunat je. Bukan sembahyang fardu. Ada ni. Oh, panjang itu imam, kita gagah lagi ni nak duduk dah. Duduk gila. Jadi rakaat pertama surah Al-Baqarah ataupun qada dia. Rakaat kedua surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ha ni. Ha ni sebagai dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kita umpun sama. Ha dalam empat kali berdiri tu. Surah ketika empat kali berdiri. Hak patiha tu atau rukun. Hak patiha tu rukun. Keempat-empat berdiri membaca patiha adalah rukun dalam mazhab Syafi'i kita lah. Keempat-empat berdiri membaca patiha adalah rukun. Ada setengah-setengah pandangan mazhabnya menjadi rukun hanya di berdiri yang pertama. Rakaat yang pertama, berdiri yang pertama, rakaat kedua sahaja membaca patiha adalah rukun. Adapun mazhab Syafi'i kitanya, empat kali berdiri, empat kali patiha, keempat-empat patiha tu menjadi rukun belaka. Keempat-empat patiha tu menjadi rukun belaka. Surah tu sunat hai'ah lah. Surah hukumnya sunat hai'ah. Kemudian hak patiha dan surah dibaca, patiha dan surah dibaca, mazhab Syafi'i kitanya, kalaulah semayang tu gerhana bulan, baca kuat. Kalau semayang tu gerhana matahari, baca perlahan. Gerhana bulan, baca kuat. Gerhana matahari, baca perlahan. Ini hak dalam mazhab Syafi'i kita dan juga jumhur mazhab yang lain. Walaupun pandangan mazhab Hambali contohnya, pandangan mazhab Hanafi contohnya, gerhana matahari sekalipun di sebelah siang hari kena baca kuat. Ada ni. Ya, mazhab Syafi'i kitanya, gerhana bulan sebelah malam, maka baca kuat. Gerhana matahari sebelah siang, maka baca perlahan. Kalau mazhab Hambali, mazhab Hanafi pun pandangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa baca kuat semata-mata patiha dan surah. Sama ada gerhana matahari, gerhana bulan tetap dah termasuk gerhana matahari. Dan memang ada pandangan menyatakan gerhana ni walaupun gerhana bulan sunat perlahan. Tapi mazhab Syafi'i kitanya, ketika membaca patiha, ketika membaca surah, gerhana bulan baca kuat, gerhana matahari baca perlahan. Ketika semayang gerhana bulan, dia gerhana bulan ni sebelah malam. Bila masuk siang hari, maka kalau ada gerhana bulan sudah tidak disunatkan sembahyang. Tetapi gerhana bulan ni siang harinya sebelum daripada syuruk. Walaupun kitanya semayang subuh tu ke siang hari dah. Subuh tu siang hari. Kalau kita Ramadan puasa siang hari dah subuh tu. Tapi kira kepada sembahyang, subuh tu bahagian malam. Jadi sebelum syuruk dikira bahagian malam. Maka kalau lepas sembahyang fardu subuh tersedar gerhana bulan, sunat sembahyang gerhana bulan. Pada ni. Waktu tahrim tu tidak haram bagi sembahyang gerhana bulan sebab dipanggil sembahyang sunat yang sebab muqarin. Sebab iaitu gerhana dengan sembahyang berserta. Maka di waktu tahrim sekalipun mazhab Syafi'i kita masih lagi disunatkan kita sembahyang gerhana. Walaupun kebanyakan mazhab yang lain selepas daripada sembahyang fardu subuh berlaku gerhana bulan,
tidak disunatkan semua sebab waktu tahrim. Tapi mazhab Syafi'i kita, walaupun waktu tahrim lepas main subuh, bila kita menyedari berlakunya gerhana bulan, sunat kita semayang. Sebab waktu tahrim hanya disunat, dia hanya diharamkan semayang, semayang sunat yang sebabnya mutaakhir, sebab duduk kemudian. Adapun semayang sunat gerhana bulan dan matahari dipanggil sebab yang muqarin. Muqarin macam mana? Sedang-sedang berlaku sebab gerhana, sedang-sedang sembahyang. Waktu tahrim pun boleh. Lagipun sebelum daripada syuruk, dikira waktu malam. Ketika semayang gerhana tu, patiah dan surah sunat baca kuat. Tiba-tiba tengah-tengah semayang gerhana, syuruk, terbit matahari, maka sedang-sedang membaca kuat tu disunatkan membaca perlahan sebab sudah siang hari. Nanti gitulah. Tanda ni. Dia semai gerhana lepas daripada semai fardu subuh. Jadi sebelum waktu syuruk dia dihubungkan dengan malam. Walaupun subuh tu ke siang dah kalau puasa, tapi dihubungkan dengan malam, maka disunatkan baca kuat. Kan malam kan baca kuat, siang baca perlahan, kan gitu. Jadi malam maghrib isyak kuat, siang zuhur asar perlahan, subuh, subuh ni dihubungkan, disamakan hukum dengan malam selagi tidak syuruk, selagi tidak terbit matahari. Jadi sedang-sedang semai gerhana bulan disunatkan baca kuat, terbit matahari sedang semayang ni, teruskan semayang sejam lagi pun tak apa, tapi bacanya perlahan, gitu je. Sama juga dengan selepas dia semayang fardu asar. Lepas fardu asar, sedarlah kitanya gerhana matahari. Maka kita pun semayang gerhana matahari, sunat perlahan. Sedang-sedang semayang, masuk waktu maghrib. Yang sedang-sedang baca perlahan tu, sunat baca kuat. Sebab apa? Sudah malam hari. Faham? Dia semayang gerhana matahari, siang hari. Patut surah baca perlahan. Jadi dalam disemayang lepas semayang fardu asar ni, pukul 6 ke kita kata, disemayang panjang. Masuklah waktu maghrib. Maka hok semayang gerhana matahari baca perlahan tu, masuk waktu maghrib sahaja, sunat baca kuat patihah dan surah. Sebab apa? Malam. Ni cerita hukum ni. Tak akan pernah-pernah berlaku pun. Kan kita kan malam kuat, siang perlahan. Sebab itulah kita kalau qada semayang, kalau qada sebelah malam, walaupun qada zuhur dan asar, patiah surah sunat baca kuat. Kalau kita qada semayang sebelah siang, walaupun semayang kita qada tu subuh, walaupun semayang kita qada tu maghrib isyak, sunat baca perlahan. Sebab itu siang hari. Kita nak baca kuat perlahan ni bukan jenis semayang qada. Jenis semayang qada bukan. Semayang qada tu subuh ke? Dah. Waktu qada. Waktu qada siang, baca perlahan. Walaupun qada subuh, maghrib, isyak. Qada surah malam, baca kuat. Walaupun qada zuhur dan asar. Apa ada ni? Sebab tu kalau kitanya kejut lewat sungguh. Sedar dekat nak syuruk dah, kita pun ambil wuduk cepat. Kita pun semayang fardu subuh, sunat baca kuat. Naik rakaat kedua, syuruk dah, sunat baca perlahan. Gitulah. Ada ni. Kita semayang fardu subuh dekat-dekat nak terbit matahari, tak tahulah macam mana, siapa ke dok sedar langsung waktu subuh. Ada ni. Jadi kita sedar-sedar rapat dah dengan nak syuruk, nak terbit matahari. Kita pun semayang segera. Semayang segera. Dalam berwuduk, kita diharamkan meniga. Sebab kita sudah lewat. Kan kita kan meniga tu sunat. Basuh muka 3 kali sunat. Basuh 3 kali sunat. Waktu subuh nak habis ni. Wajib basuh sekali je. Haram kita meniga. Sebab apa? Sebab nanti habis waktu semayang. Ni jangan sunat meniga. Waktu subuh nak habis tak peduli. Ada ni. Dia pun sembahyang subuh, rakaat pertama je. Waktu subuh.
Naik rakaat kedua, syuruk. Rakaat kedua, sunat baca perlahan. Sebab apa? Sudah siang. Sama juga dengan kita tidur pukul 3 tu, letisan kerja ni. Yalah, orang kerja shift malam ke macam-macam orang kerja ni. Tidur pukul 3 lepas mazuhur, tidur sungguh-sungguh. Tak ada orang kejut kan. Sedar-sedar dekat dengan maghrib tu. Lepas tu, segera pergi ambil wuduk, sembahyanglah. Naik ke kedua asar, orang bam maghrib. Orang kedua asar tu, sunat baca kuat sebab malam. Ada ni? Dia sembahyang asar dekat maghrib. Orang pertama tu, waktu siang lagi lah sebab belum maghrib lagi. Baca perlahan. Naik ke kedua asar, orang bam maghrib. Allah, masuk-masuk waktu malam dah. Orang kedua asar, patiah baca kuat, surah baca kuat. Pada ni. Ni cerita hukum lagi ni. Lepas tu jangan pula. Jangan semayang waktu tahrim. Jangan gitu. Waktu tu tak tahrim haram kalau kita yang sengaja melewatkan solat sampai ke waktu tu. Ini orang tak kejut tidur, tak ada tahrim bagi dianya. Wajib solat segera. Macam mana hak sengaja tu? Budak balik daripada main padang. Mungkin main padang petang-petang ni mesti semayang asar tak lagi. Tak lagi mok tak lagi nak mayang ni, nak mayang. Jangan semayang. Waktu tahrim mok dia kata. Tak reti mok. So semayang segera lah. Kan waktu tahrim, haram lah kerana dia sengaja melewatkan asar sampai ke nak rapat waktu maghrib. Haram kerana dia melewatkan. Tapi wajib solat segera. Boleh satu rakaat dalam fardu dan waktu asar, rakaat kedua baru masuk maghrib, semayang tu panggil tunai. Ni ada waktu-waktu, jangan semayang. Waktu tahrim. Lepas tu, tinggal sembahyang. Lagi besar dosa. Ada orang tua faham gitu. Budak dia, anak dia balik petang tu, main dulu padang. Asal tak sembahyang lagi. Belum balik. Gaduh. Jangan sembahyang. Waktu tahrim. Suruh sembahyang segera. Haram kan dimelewatkan solat sampai ke 4 rakaat asar tidak dapat disempurnakan waktu asar sebagian sudah masuk waktu maghrib. Haram kan dilewatkan seumpama tu, tapi di saat tu wajib solat dengan segera. Awak tu faham? Jangan sembahyang. Macam nak sembahyang? Tunggu orang bang maghrib, berarti sudah meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Lagi besar dosa dia, lagi besar haram dianya. Kena semayang segera. Ada pun contoh tadi tu, dia tak kejut tidur sungguh, tak ada haram-haram pun bagi dia. Dia memang tak sedar. Hak haram ni, dia main dulu, ada budak-budak seumpama tu. Balik-balik, mayasau lagi. Nak mayasau ni? Nak mayasau ni? Baru nak mayasau. Lagi main dulu. Jadi, apa dengan maghrib? Sengaja seumpama tu, hukumnya adalah haram. Tapi wajib solat dengan segera. Satu rakaat asar dapat dalam waktu asar. Rakaat kedua balas rabang maghrib. Dia semain tu panggil tunai. Haram kerana melewatkan solat. Tapi dihukumkan dia sembahyang. Kalau tidak solat, dia panggil meninggalkan sembahyang sengaja. Itu lagi besar dosa. Wa an yusabbiha fi awwali ruku'in wa sujudin kami'atin minal baqarati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna fahmas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.